فتعالى الله الملك الحق. Bukan acara untuk kepentingan-kepentingan politik praktis atau kekuasaan. Ini adalah acara kebersamaan rakyat dan bangsa Indonesia. Yang punya hajat acara ini dan yang mengundang saya langsung adalah Ibu Megawati Soekarno Putri langsung, ya. Dan niatnya bukan untuk PDIP, tapi supaya PDIP lebih bisa belajar mengindonesia, gitu ya. PDIP itu ada tapi untuk Indonesia, bukan Indonesia untuk PDIP, oke? Ila hadiniyah wa ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan arabiyyan wa sarrafna fihi minan wa'idi la'allahum yattaquna aw yuhdithu lahum dhikran. Fata'ala Allahul Malikul Haq wa la ta'jal bil Qur'an min qabli an yuqda ilayka wahyuhu wa qul rabbi zidni ilma. Anak-anakku sekalian, teman-teman sekalian, qori kita ini seorang qori internasional memakai baju hitam untuk supaya jiwanya yang putih tidak kelihatan. Itu namanya thariqat malamatiyah, menyembunyikan kebaikannya. Sebaliknya Kiai Kanjeng dan saya pakai putih-putih untuk nutupi hitamnya jiwanya. Ya. Mbak Puan tidak. Mbak Puan luar dalam insya Allah putih, gitu ya. Nek dapurmu sak karep-karepmu gitu ya. Pokoknya kalau saya sama Kiai Kanjeng itu pakaian putih supaya tidak terlalu minder karena kami masih hitam gitu ya. Shallu ala Muhammad. Oke, sekarang teman-teman sekalian, ini malam ini bukan acara PDIP untuk PDIP. Bukan acara untuk kepentingan-kepentingan politik praktis atau kekuasaan. Ini adalah acara kebersamaan rakyat dan bangsa Indonesia. Yang punya hajat acara ini dan yang mengundang saya langsung adalah Ibu Megawati Soekarno Putri langsung, ya. Dan niatnya bukan untuk PDIP, tapi supaya PDIP lebih bisa belajar mengindonesia, gitu ya. Amin. Sapa to Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا صرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق.
تصرفنا به من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما صدق الله العظيم. Sekali lagi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Anak-anakku sekalian, teman-teman sekalian, qori kita ini seorang qori internasional memakai baju hitam untuk supaya jiwanya yang putih tidak kelihatan. Itu namanya thariqat malamatiyah, menyembunyikan kebaikannya. Sebaliknya Kiai Kanjeng dan saya pakai putih-putih untuk nutupi itemnya jiwanya. Ya. Mbak Puan tidak. Mbak Puan luar dalam insya Allah putih, gitu ya. Nek dapurmu sak karep-karepmu gitu ya. Pokoknya kalau saya sama Kiai Kanjeng itu pakaian putih supaya tidak terlalu minder karena kami masih hitam, gitu ya. Shallu ala Muhammad. Oke, sekarang teman-teman sekalian, ini malam ini bukan acara PDIP untuk PDIP. Bukan acara untuk kepentingan-kepentingan politik praktis atau kekuasaan. Ini adalah acara kebersamaan rakyat dan bangsa Indonesia. Yang punya hajat acara ini dan yang mengundang saya langsung adalah Ibu Megawati Soekarno Putri langsung, ya. Dan niatnya bukan untuk PDIP, tapi supaya PDIP lebih bisa belajar meng-Indonesia, gitu ya. Nanti kita omong, kita diskusikan, kita babarkan semua itu pelan-pelan sesuai dengan panduan dari judul itu ya. Tapi pokoknya sekarang mari kita lakukan mensyukuri Indonesia, bergembira karena dan untuk Indonesia, gitu ya. Jadi sekarang saya mohon semuanya berdiri untuk meneguhkan keindonesiaan kita. Nyun sewu. Syukur, syukur. Ayo. Tanah airku, tanah jumpa denganku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Kan sekarang ini kita jadi Indonesia ini kan, nyun sewu. Lagu yang diterima kan lagu barat saja, betul enggak?